Ya, sekarang saya berada di salah satu tempat pemeriksaan tiket pertandingan Persib Bandung versus Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bisa dilihat untuk di depan saya terdapat petugas kepolisian dan panpel, panitia pelaksana dari acara atau pertandingan Persib Bandung versus Bali United. Nah, ini petugas kepolisian tengah memeriksa apakah Boboto menggunakan atau membawa beberapa benda-benda terlarang ya. Jadi di sini tiket pertandingan ataupun Boboto ini dipasangkan tiket atau gelang penandanya ya oleh petugas kepolisian. Jadi ini semua diperiksa terlebih dahulu dan diwajibkan oleh petugas keamanan untuk menggunakan langsung gelang penandanya ya. Sekaligus ada pemeriksaan apakah Boboto tersebut membawa benda-benda terlarang atau tidak ya. Jadi bisa dilihat ini dibuka bagasinya. Dan jika aman, Boboto dan sudah memakai gelang itu diperbolehkan untuk memasuki area Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kang Iwan Setiawan 3 poin min, amin. Semoga untuk saat ini Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan melawan Bali United dengan skornya fantastik ya, 3-2 lah lumayan, ada 3-0 ya. Jadi walaupun untuk saat ini kondisi di tempat pemeriksaan di Ring 3 di Jalan Sor Gebela ini masih terpantau landai ya dari Boboto, namun petugas keamanan ini tetap siaga dari sejak pagi tadi hingga saat ini untuk memperketat keamanan ya, pengamanannya ya. Ini masih sepi ya, memang karena memang pertandingan sendiri itu mulainya itu pada pukul 19.00. Kosong-kosong ya, jadi masih agak lama untuk menjelang pertandingan. Dan diprediksi padatnya itu setelah maghrib ataupun sebelum maghrib pada pukul 5. Itu Boboto sudah mulai berdatangan karena memang gate atau gerbangnya sendiri itu dibuka pada pukul 17.00 dan mulai pertandingannya itu 19.00. Ini masih siaga ya, dibantu oleh panpel dan petugas keamanan ya. Jadi bagi Boboto yang ingin melewati atau ingin masuk lewat di tempat pemeriksaan Sor Gebela ini diharap atau dihimbau untuk langsung menggunakan tiket gelangnya ya. Ya, jadi itulah suasana atau kondisi di tempat pemeriksaan Ring 3 di Sor Gebela. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.